Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk membuat gambar atau logo menjadi transparan di Microsoft Excel. Oke, langsung saja teman-teman bisa teman-teman lihat pada tampilan layar ya. Di sini sudah ada gambar atau logo yang sudah kita setting atau kita jadikan dia sebagai transparan. Ini biasanya gunanya untuk uh, kebutuhan tertentu ya, biasanya untuk watermark atau background dan lain sebagainya ya. Seperti ini. Jadi nanti kalau kita print ya dia akan uh, ikut ya, ikut tercetak. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung mulai saja tutorialnya ya. Kita mulai dari awal kita hapus ya teman-teman. Oke, caranya adalah teman-teman bisa klik insert, ya, klik insert, kemudian pilih shapes, ya, karena kalau kita memasukkan logo atau gambarnya melalui picture yang ini, teman-teman, nanti tidak bisa disetting untuk uh, tingkat transparansinya. Makanya kita akali dengan shapes, pilih rectangle, ya, kemudian gambarkan atau drag saja tarik di sini, untuk ukurannya bebas, nanti kita bisa tentukan uh, ukurannya. Kemudian kalau sudah seperti ini, teman-teman langsung saja klik kanan, pilih format shape. Nanti muncul di sebelah kiri untuk format shape-nya, ataupun nanti kalau teman-teman muncul format shape-nya itu berbentuk kotak dialog, itu sama saja. ya Mungkin versi, beda, uh, versi Excel-nya yang berbeda. Langsung teman-teman pilih yang fill, pilih yang picture or texture fill. Ini sudah masuk karena ada riwayat sebelumnya ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman langsung saja pilih insert di picture source ini pilih from a file, kemudian teman-teman bisa cari uh, gambar atau logo yang ingin teman-teman jadikan uh, sebagai transparan ya, pilih pilih insert, nah nanti dia tuh uh, secara default akan seperti ini teman-teman ya, masih terlihat jelas uh, kemudian untuk men-setting dia supaya transparansi dia masih ada di menu format picture yaitu di sini ada slider teman-teman tinggal tarik ke kanan untuk melihat previewnya teman-teman bisa lihat di sini untuk melihat tingkat transparansinya itu berapa dikira-kira saja kalau sudah cukup lepaskan oke sudah jadi teman-teman ini ukurannya bisa teman-teman tarik kemudian untuk menghilangkan kotak tepinya ini teman-teman klik lagi pilih format kemudian pilih shape outline pilih yang no outline oke jadi ya teman-teman seperti ini ini bisa digeser-geser bebas Oke teman-teman, mungkin itu saja tutorial singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya.